Aku pulang saat makan malam nanti. Jangan nakal ya. Dah. Berani-beraninya dia ninggalin aku kayak gini. Dia harus diberi pelajaran biar tahu rasa. Dadah, bantal sofa. Kamu juga minggir. Dah. Apa-apaan ini? Aku cuma pergi 2 jam. Udah aku bilang jangan nakal tadi. Gak ada guguk, aku jadi bisa makan tenang. Semuanya enak banget. Ayam! Sana, duduk di kasurmu ya. Aku duduk. Lihat kan, kamu mau kentang. Kita coba lagi ya. Siap? Pasti dapat! Hampir. Lagi dong, please. Kita coba yang ini ya. Tangkap. Hampir dapat. Seru banget deh. Pakai roti mungkin lebih gampang. Melenceng jauh. Coba pakai yang satu ini. Kamu suka popcorn kan? Coba tangkap. Hore! Aku suka hujan popcorn. Ya ampun. Oke, mending aku coba cara lain. Semangkuk ini buatmu ya. Jangan sampai berantakan. Aku jadi bisa makan dengan tenang. Masih berantakan juga. Ya, mau gimana lagi coba. Mama ngebeliin camilan kesukaan. Jus, aku butuh jus. Camilan? Gak nolak deh. Haus berat nih. Yah, kamu makanin camilan aku. Kucing ngeselin. Kucing kan gak makan ini. Julie! Kamu ngomong sama aku. Ini bukan punya kamu, oke? Aku beli khusus buat kamu. Nih. Gak mau. Hah? Itu kan makanan kamu. Iya, satu aja. Nih. Astaga naga, dia maunya apa sih? Waktunya mandi sampai bersih. Oh, kamu rupanya. Turun dari anduk. Itu bukan kasur. Ayo keluar, Ki. Dia suka tidur di tempat aneh. Mana bisa kupakai? Ada bulu di mana-mana. Capek banget. Langsung tidur aja. Serius? Anjing nakal, turun. Ini tempat tidurku. Dan semua jadi berbulu. Banyak banget. Kaosku kurang bagus. Ganti ah. Serius? Kamu kenapa gini terus sih? Aku gak tega marahin kamu terus. Kamu anjing pinter kok. Asal gak suka tidur sembarangan. Tunggu bentar. Aku punya ide. Kayaknya bisa. Taruh sweater lama di permukaan rata dan jahit di bagian dada. Hey, aku jago juga ya. Potong lebihan benang. Terus ambil bantal dan taruh di dalam sweater. Tutup sweaternya pakai jahitan. Lalu masukin isian di leher. Pastiin padat ya. Di lengannya juga. Isi sampai penuh. Habis itu, oles lem ke pergelangan dan tempelin lengannya. Tempat tidur yang nyaman untuk peliharaanmu. Wow, cakep banget dan nyaman.
Aku taruh di sini ya. Sini, aku bikinin kamu kasur nyaman. Empuk kan? Sepi banget hari ini. Ada pelanggan. Kami berdua butuh Manny dan Teddy. Siap, Nyonya. Hari ini pasti seru. Dan mahal. Siap, Fluffy? Silakan mulai. Dan jangan tatap mataku atau Fluffy. Oh, nikmatnya. Cermin, cermin. Aku yang paling ganteng. Serasa di surga. Oh, iya. Yeah. Kapan terakhir ngejar mobil? Oh, jangan lupa daur ulang. Kukumu cantik sekali. Mari kita hilangkan kantung mata itu. Enggak suka sayur ya? Oke, buat aku aja. Fluffy sayang, kamu nggak apa-apa. Aman kok. Aku lagi mau ngerawat kuku Fluffy. Ya, jadi kayak rasa. Ini akan melembabkan kulitmu. Kamu bakal makin cantik. Soalnya kamu udah cantik. Pakai mana ya? Enak? Oh ya, cintailah aku. Woo! Otot tegangku jadi rileks. Kamu layak dapat ini. Gimana kalau kamu kerja sama aku? Oh la la la. Aku suka tampilan tertiup angin. Kita kayak bintang film, Fluffy. Ini hari spa terbaik. Puas, Nyonya? Puas banget, makasih. Saatnya makan malam lagi. Oh, Ronnie. Di mana dia? Dia pasti sembunyi. Kamu di mana, sayangku? Gak ada di sini. Ditumpukan baju lagi. Mungkin dia lagi main di luar. Gak ada. Kemana sih, Ronnie? Ada jejak bulu. Dan jejaknya mengarah ke lemari. Halo? Aha, Ronnie! Tuh kan? Kamu nggak bisa keluar dari sini. Kamu hampir aja ngelewatin aktivitas favorit kamu. Aku juga masukin camilan di mangkuk. Oh. Oh, lihat dulu ini. Bulu anjing ini rontok banget. Nempel di mana-mana. Bajuku jadi kacau. Jelasin, Ronnie. Sini. Ronnie. Kamu udah lama nggak disisir. Kok bisa sih kamu nggak botak? Aku nggak ngerti. Jorok. Lihat bulunya. Aku butuh sikat baru. Atau aku bikin aja sikat yang ada jadi lebih efektif. Kalau pegangannya udah pas, letakkan di atas bulu sikat. Lalu masukkan bulu sikatnya dengan jari kamu. Sekarang kalau mau nyisir anjing, kamu bisa lepas tutupnya dan buang deh bulu-bulunya. Masih kayak baru. Waktunya pelukan bebas bulu rontok. Aku sayang anak bulku. Oke, marshmallow. Masuk mulutku. Ah, pelanggan. Hoi, aku mau belanja. Oke, tapi dilarang bawa hewan piaraan. Aku gak bawa kok. Ya, okelah, silakan masuk. Beratnya, tapi berhasil masuk. Ku habisin dulu marshmallow-nya. Gak ada orang, keluarlah Fluffs. Oh, kamu pintar sekali. Apa kita harus beli ini? Betul, ini emang ide bagus. Ayo, Turtle Mew. Oh, dia tidur. Kalau gitu kita nyelinap aja. Kamu siap? Oke, yuk mulai. Siapa tuh? Kura-kura, itu dilarang. Oke, oke, aku pergi. Galak amat. Aku ada ide. Sinar penyusut ini solusinya. Pegang yang erat, Turtle Mew. Oh, lihat. Kamu kecil mungil sekarang. Kecil banget. Oke, yuk masuk toko. Sembunyi di sakuku ya. Upaya nomor 2.
aku boleh masuk toko kan? Kamu dan kura-kuramu kan baru kuusir. Tenang, udah kupulangin. Gak ada kura-kura lagi. Okelah, silakan masuk. Yes, berhasil. Keluar, Turtle Mew. Harus selfie nih. Nah gitu, kita kan sahabat baik. Senyum. Kamu nggak lihat semua larangan ini? Dilarang bawa hewan peliharaan, termasuk serangga sama laba-laba. Teganya. Sana, pergi dari sini. Sayang banget, kita nggak boleh bawa masuk laba-laba. Ya ampun, Skittles, kita harus gimana nih? Jangan tinggalin aku sayang kamu. Tenang, aku nggak bakal ninggalin kamu. Tunggu sebentar, aku punya ide bagus. Naiklah ke rambutku, Skittles. Nah gitu, jangan bergerak biar nggak kelihatan. Ayo naik ke pesawat. Coba saya lihat dulu. Sekalian meriksa kamu bawa binatang atau enggak. Oke, semua aman. Skittles, jangan gerak. Habis tinggi banget, aku takut. Skittles, kamu bikin aku geli. Wah, gerakanmu keren. Aku juga bisa. Asik, tarik, Mang. Skittles, balik ke atas. Jangan kasih kendor. Hobah. Wow, aku suka banget joget. Ayo kita beraksi. Udah nah. Senang. Halo anak-anak. Maksudku anjing. Waktunya olahraga. Tolong, Mama, selamatkan aku. Gajiku wajib naik. Ada lagi, Tuan. Siap, Tuan. Makanan anjing terbaik. Izinkan saya menyajikan makananmu, Tuan. Cium aromanya. Jangan lupa air segar untuk minum. Diterbangkan dari Fiji pagi ini, Tuan. Air vintage yang istimewa. Selamat menikmati. Nikmat, Tuan. Siap, Tuan. Kupindahkan sekarang. Dahulu kala, ada seekor anjing pemberani bernama Tuan Fluffy. Putri cantik itu jatuh cinta pada Tuan Fluffy. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Aku juga ngantuk, Tuan. Kirain PR-nya gampang. Kamu lagi ngapain? Jangan lompat di PR aku ya. Eva, jangan rusak barang-barang aku ya. Nggak boleh. Oh, Eva. Tapi kamu gemesin banget. Nanti aku elus ya. Pergi ke kasur kamu sana. Dadah. Tunggu di luar sini ya. Kamu mau aku nunggu di luar, oke? Okay. Akhirnya tenang dan damai. Oh, kayaknya aku tahu yang ini. Gah, ada apa? Eva? Eva? Tunggu, aku nyuruh dia nunggu di luar. Eva, kamu di mana sayangku? Gawat. Gimana kalau dia kabur? Aku harus cari dia. Kamu lihat Evaku? Makasih. Tunggu, kamu lihat kucing ini? Oh. Hei, kamu tahu kucing ini? Bukan, warnanya abu-abu. Makasih. Oh, aku kangen kumis kecil itu. Dia mungkin kangen aku juga. Anak manis. Ashley, dia mau ngapain? Halo? Kamu nemuin dia. Oh, kamu nemuin kucing aku. Makasih udah ngejaga dia. Ayo pulang sekarang. Makasih banyak. Yuk kita pulang. Kalau-kalau terjadi hal kayak gini, gunakan lem panas buat bikin Leontin nama.
tuliskan nomor telepon kamu lalu tutup kembali dengan lem panas. Tekan rata dengan kertas wax lainnya. Kalau udah kering, potong lem berlebih dan selesai. Kamu punya liontin nama. Kalau kayak gini, kamu selalu bisa pulang. Pasti kamu udah lihat macem-macem. Ini akan selalu menjagamu. Aku sayang kamu. Ayo, Theo, kita cari makan yuk. Hei, tunggu. Stop di situ. Kamu mau ngapain? Dilarang bawa hewan. Tapi ini kucing yang lucu, kan? Enggak mempan buatku. Seriusan, enggak perlu kasar gitu kali? Aku mesti belanja nih. Kamu bawa hewan piaraan, nyimpen yang berbulu atau bersisik. Kamu mau nipu aku dengan topi itu ya? Aha, ular, gak boleh. Ular jelas dilarang di sini. Bawa pergi dari sini. Gimana kalau... Aduh, lenganku yang malang. Aku tahu benar trikmu. Gak ada hewan yang boleh lolos dariku. Jangan sentuh lenganku. Maaf, masuklah. Astaga, cewek malang. Dia kena tipu. Keluar, Slithers. Udah aman nih. Kamu emang ular pintar. Itu ular ya? Aku benci ular. Suara apaan tuh? Pasti bukan apa-apa. Oke, akhirnya sampai. Penerbangan kita pasti seru. Gawat, dilarang bawa kecoa. Ya ampun, aku harus gimana dong? Apa barang bawaanku ada yang bisa dipakai? Oh iya, ada. Oke, aku jamin bakal berhasil. Keluarin dulu kotak coklatku. Maaf ya coklat, hewan peliharaanku lebih penting. Silahkan, kalian rebahan di sini dulu ya. Tapi tenang, bentar lagi aku keluarin kok. Lagunya asik banget. Hai, kamu mau naik pesawat? Oh, itu coklat favoritku. Boleh minta satu nggak? Enggak, maaf. Ayo dong, satu aja. Duh, jangan, jangan dibuka. Stop! Kesayanganku, maaf, ini cuma untukku. Ya udah kalau gitu, masuk sana. Oh, dia pelit banget sih. Segernya. Kamu ganteng banget. Permisi, di sini. Anjingku butuh menu. Silakan, tuan. Pilihan yang sangat baik, tuan. Makasih. Kamu pasti suka. Kokinya jago. Menu pilihanmu, tuan. Saya buka ya. Silakan. Jangan rusak bulu indahmu. Ganteng. Dia tumbuh cepat sekali. Makasih. Saya menggunakan bahan-bahan terbaik. Keju, tomat, pepperoni, dan saya bentuk jadi mirip tulang. Ini keahlian saya. Selamat makan. Ya suka. Kamu hebat, Koki. Ntar dulu, Koki. Kamu bikin kesayanganku bahagia. Oh, Nyonya. Saya memasak dengan cinta. Sudah kuduga. Kalau butuh yang lain, tolong beritahu saya. Hah? Baru lihat uang kayak gini? Makasih deh. Oh, Fluffy, kau murah hati. Kamu imut banget. Aku bisa meluk kamu seharian. Kamu anjing paling imut yang pernah ada. Sini, cium mami dulu. Ih, geli. Jorok banget sih. Sejak kapan kamu di sana? Nggak penting. Kamu cantik banget. Nggak lupa sesuatu? Nggak dong. Bawa apa nih?
Aku mau muntah. Hah? Parfumku perasaan wangi. Kok aneh? Oh, bau banget. Bukan aku. Berarti... Ayo sini. Kamu makan apa sih? Napasmu bau. Kita harus nyari solusi. Oke, ayo sikat pakai pasta gigi wangi. Dikit aja kok. Buka yang lebar, biar gigimu berkilau. Ayo. Kenapa susah banget? Diam dong. Please, buka mulutmu. Oke, waktunya nyerah. Pasti ada cara lain. Aku tahu. Potong kepala sikat giginya. Terus ambil sarung tangan karet dan oleskan lem ke jarinya. Terus tempel kepala sikat giginya ke sana. Sekarang aku bisa nyikat lebih gampang. Oles pasta gigi, lalu coba lagi. Sip, gigimu harus bersih berkilau. Biar napasmu nggak bau. Gampang kan? Kamu pintar banget. Iya, kamu. Siapa bilang bersih-bersih itu ngebosenin? Duh, sana. Jangan ganggu. Lagi bersih-bersih nih. Oh, ayo dong, main aja. Please, please, please. Jangan sekarang ya. Itu mainan ya? Oke, lanjut ke lemari buku. Hah? Kenapa dia malah bersihin itu? Mesti dapetin perhatiannya. Lihat aku dong. Aku mau mainin itu. Woohoo! Buku itu aneh banget sih. Aku cinta sepatu. Oke, ayo kita serang bantal. Jangan kasih ampun. Wah, ada saljunya. Kenapa dibungkus kayak gini sih? Joey, kenapa kamu malah ngeberantakin? Kamu ada di bawah situ. Jangan marah dong. Ah, cepet kesini. Hai kamu, aku boleh ya nyakar-nyakar di sini? Hei, jangan mainin vakumnya, aku harus bersihin lantainya. Aku serius, Julie. Duh, jadi nggak kelar-kelar. Hus, sana. Ih. Wah, di dalam sini baunya enak. Asik, kantong ini keren banget. Aku suka. Suaranya bikin semangat. Loh, ternyata aku muat. Kayak alam semesta lain. Aku berhasil keluar. Julie, ya ampun, apa-apaan itu? Ini kan buat sampah. Aduh. Sekarang ngapain ya? Akhirnya. Siapa kucing itu? Hey, Joey. Lagi ngapain? Oh, kamu mau dipeluk. Ngarap aja. Aku kan cuma nanya. Gosok tongkat sensor dulu, ah. Wah, foto dari sudut ini oke juga. Stop di situ. Kami ada aturan, dilarang bawa hewan piaraan. Ah, iya. Aku cuma fotografer. Aku foto ya. Iya, kayak gitu. Cantik. Pose yang luar biasa. Harusnya kamu jadi model. Bisa nggak foto tanpa tongkat ini? Hebat, ini jauh lebih bagus. Oh wow, keren. Kamu keren. Seriusan? Oh, astaga, masuklah. Eh, mana tongkat sensorku? Apa udah aman? Kayaknya udah. Ayo, Jilly. Ayo keluar dari situ. Tokek pintar, kamu emang paling imut. Hey, itu kadal asli. Astaga, enggak ah, jangan deket-deket. Cuekin aja, Jilly, kamu yang terbaik. Nah, ayo, anggap aja rumah sendiri. Jilly, Jilly, kamu kemana? Jilly!
Kayaknya aku butuh manikuran lagi. Oh, astaga, astaga. Silakan dicek, Pak. Seru banget, udah lama gak jalan-jalan. Cicit lebih semangat, ini jalan-jalan pertamanya. Oh, imutnya, aku gemes banget. Ya ampun, lihat tuh larangannya. Aduh, Cicit wajib ikut sama kita. Kayaknya masih bisa. Sini ikut aku. Nah, ini rencanaku. Ya ampun, aku terima. Aku seneng banget. Loh kok, bukan gitu. Ini buat Cicit. Hah? Kamu mau nikahin Cicit? Oh, biar bisa pergi. Oke. Sini Cicit, kamu harus sembunyi biar bisa naik pesawat. Ayo ngumpet, jangan keluar ya. Oke, mari laksanakan rencana kita. Ini boarding pass kami. Oke, perhatikan semua larangan di sebelah sini ya. Aman. Psst, ayo kita mulai. Sayang, kamu mau nikah sama aku? Oh, wow. Lamaran tepat di depan gerbangku. Iya, aku bersedia. Cantiknya. Oh, lamaran bikin terharu. Indah sekali. Silakan masuk pasangan muda. Selamat ya. Makasih banyak. Oh, dia berani banget ngelamar di depan umum. Wow. Oh, anak ayam ini imut banget. Hai kamu, mau ikut pulang sama aku? Baiklah. Cepet juga. Awas aja kalau TikTok ini nggak ditonton 1 juta kali. Permisi. Maaf ya. Apa ini? Bulu burung. Terus ini apa? Anak ayamku. Kenapa kamu teriak-teriak? Oh, hampir aja. Pernah ngerasa tiba-tiba pengen joget nggak? Sering banget. Ha! Anak ayamku! Topiku! Kembali ke sini. Aneh banget deh. Oh, ya ampun, imut banget ya. Ini. Itu binatang kan? Keluar dari sini! Adeh. Lihat tuh. Sampai nanti. Maaf atas ketidaknyamanannya. Harus jaga tetap lembab. Duh. Gaya ini keren banget kan? Wow. Gak ada yang kamu sembunyiin. Enggak dong. Tiketnya gak masalah. Kamu boleh masuk. Kamu gak kepanasan kan? Saatnya nonton film pertamamu. Kamu lapar. Mat makan. Lagu ini oke banget. Oke, stop. Kamu perlu dicek apa bawa hewan piaraan. Coba lihat isi ranselmu. Kosong. Gak banget deh. Oke, berbalik. Biar ku pindai kamu. Aduh, penyamaranku. Hah? Kenapa wajahmu? Ya, bukan urusanku sih. Masuklah. Wah, nyaris aja. Tapi aku nggak butuh ini lagi. Kerja yang bagus, Bagley. Pak, ranselnya kelupaan. Hei, kamu bukan bapak-bapak. Stop! Dua orang ya. Dua, empat kali. Mereka keluarganya. Mau nonton film juga.
filmnya tentang anjing. Tapi anjing gak boleh masuk. Masa mau nolak wajah seimut ini? Oh, tetap gak boleh. Sudah, sana pergi. Wow, lihat gaunnya. Gokil. Jadi ada ide nih. Selamat menonton. Siapa tuh? Ayo cepat masuk. Buat dua orang ya. Aku boleh masuk. Tentunya. Pekerjaan ini ada serunya juga. Woohoo. Silakan masuk, tuan. Wow, mereka seru abis. Jadi ingat, udah waktunya aku squat. Gampang banget. Ayo keluar, anak bulku. Mana tega ninggalin di rumah. Awas aja kalau nggak ada camilan di sini.